kepolisian, dengan Satpol PP, agar kita semuanya taat, tahun baru tidak ada perayaan. Semua ada di rumah, dan kepolisian akan mengambil tindakan tegas. Maka kita mohon bantuan dari masyarakat, ayo dong bantu, karena ini lagi ada peningkatan tinggi, agar kita bisa menjaga kesehatan diri dan keluarga. Termasuk kawan-kawan Bupati Wali Kota, terima kasih selama ini sudah sangat aktif, tempat-tempat kerumunan sudah mulai ditutup, atau protokolnya diperketat, dan terima kasih pada Bupati Wali Kota dan tokoh agama, tokoh masyarakat semua yang mendukung tidak ada acara rame-rame di akhir tahun ini. Itu akan sangat membantu buat kita dalam rangka mengendalikan pandemi ini. Gitu.